Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo Sobat Biru, datang lagi di channel aku. Kali ini aku akan unboxing ini. Datang aku beli Vantella. Kita unboxing ya guys. Ini nanti aku akan bedain Vantella. Banyak yang bilang mirip Vans, banyak juga yang bilang mirip Converse nih. Nanti aku akan bedain. Langsung saja kita unboxing guys. Kita belas aja guys, kita buka guys. Oke, sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Tahun ini 100 subscriber kita guys. Unboxing nih guys, tugas tahun depan bisa unboxing lagi sepatu baju atau apa guys. Oke, kardus biasa deh guys. Ya, tebak warna apa nih guys? Kita buka ya guys. Dalamnya guys tuh lihat. Ada dikasih kertas putih. Mantap. Oh my god. Anjir keren tuh. Wih, mana warna biru tuh. Wih. Ini guys, ini penampakan sepatunya guys tuh, gila ringan cuy. Vantellanya ringan tuh cuy, ringan. Ini guys, ini garisnya kan banyak yang bilang kan guys mirip Vans nih, Vans Glory juga guys tuh kayak gitu, sangat berbeda guys kalau menurutku. Terus apanya lagi, tali beda, bahannya beda, depannya pens diamond segitiga kotak-kotak. Ini besar banget guys tuh, stripisnya aja ada hitamnya nih Vantella. Terus ringan banget sih ini, gila enak banget pasti tuh. Kalau untuk apa, Converse besar guys tuh, beda juga. Ininya juga hitam guys, beda, ada strip. Oh, hampir mirip di sininya sih guys menurutku. Cuma namanya sepatu ya pasti. My god, bawahnya cuy. Vivi gini cuy. Ini cuy. Woi, kalau Converse kayak gini guys, jauh ya. Kalau si itu kayak gini guys, suara kotor guys. Terus apa lagi mau aku bahas ya? Wih, penampakannya guys, gila guys. Dapat hadiah kertas guys dalamnya guys. Yes. Oke, saja. Aku beli ukuran 41 karena sepatuku semua 41 sih guys. 41 Converse 41 juga. Lemnya rapi sih itu, pinggirannya. Gila, kalau aku bilang kayak sepatu harga 800 ribuan ini guys, 1 juta juga berani, ringan banget. Lentur juga guys. Converse, satu Converse hampir kayak mana ya? Hampir setara dengan fansku. Kalau Converse kan biasa berat, model Converse beratnya kayak fans. Pinggirannya tapi kurang eksklusif sih, biasa sih, lama-lama bisa berkarat nih guys, bertagar berkarat. Belakangnya guys ada putih, sininya beda tuh, satu warna beda guys. Di sini Vantella. Banyak yang bilang empuknya tuh guys, ini guys kita lihat ya guys dalamnya, ultra light foam. Oh my god, memang tebal sih guys, enak ini buat kerja juga, buat jalan-jalan nongkrong. Aku yang suka ininya sih guys, V guys bahannya kayak karet. Kalau aku bilang karetnya kayak karet murahan sih, beda sama karet mahal tuh, karetnya solid tuh. Ini kayak karet
bisa pecah sih lama-lama guys karetnya ya. Sorry lagi ajan guys, depannya juga beda guys, tuh Converse full gitu. Tuh si Vendela kayak gini. Kalau menurutku independen sih Vendela, nggak ikut siapa-siapa. Oke, langsung saja kita coba nih guys di kakiku ya guys, gimana jadinya. Oke guys, got the sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, all the cracks can recognize yourself, and you fight so hard to stay above the surface, and all the cracks can't even find the strength. Don't give up now, don't give up, find a way to guys. Itu aja yang gue bahas ya, ini Vendelanya. Semoga tahun depan kita setelah subscribe kita unboxing lagi. Unboxing pertama Vendela dulu, jangan lupa like, comment dan subscribe.